Selamat pagi. Halo teman-teman semuanya, thank you banget ya udah gabung di live podcast kali ini. Kenapa? Karena materi yang bakalan kita sampaikan bakalan menarik banget buat kalian dengerin loh. Nah, terima kasih untuk tim BNN semuanya telah mempercayai kami berdua untuk menjadi host kali ini. Nah, untuk Kak Opi serta tim, terima kasih sudah ikut serta dalam melancarkan live podcast kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kita mau kenalan dulu dong. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, dia Rani dan dia Nanda. Kita adalah relawan BNN Kota Denpasar. Oh iya Nan, sebelum lanjut nih, kasih tahu dulu dong topik apa sih yang bakalan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, jadi topik yang bakalan kita bahas pada podcast kali ini yaitu tentang apa aja sih efek-efek dari macam-macam narkoba atau nafsa. Oh iya Ran, gimana nih menurut kamu? Keren gak sih atau worth it gak sih materi kita kali ini? Wih, kalau menurut aku keren dan worth it banget. Karena apa teman-teman? Karena materi kali ini bakalan merambat ke kehidupan sehari-hari kita. Karena kalian harus tahu efek dalam penyalahgunaan narkoba itu bagaimana sih. Nah, jadi stay tune terus ya di live podcast kali ini. Oh iya Nan, waktu pelatihan itu kan udah dikasih tahu nih, apa sih perbedaan dari narkoba sama nafsa? Kita masih inget dong pastinya. Pasti inget dong Ran. Nah teman-teman gimana nih? Tahu nggak apa bedanya nafsa sama narkoba? Oke deh Nan, langsung jelasin daripada mereka kepo. Oke Ran. Nah teman-teman, jadi nafsa sama narkoba itu yang beda cuma istilahnya aja ya. Nah kalau istilah nafsa biasanya digunakan dalam dunia kesehatan. Kalau istilah narkoba biasa digunakan oleh masyarakat umum, institusi penegak hukum seperti kepolisian, dan BNN pun biasanya menggunakan istilah narkoba. Iya, betul banget tuh Nan. Nah teman-teman, jadi yang membedakan itu cuma di istilahnya aja gitu. Oke Ran, sekarang giliran dong aku yang nanya. Iya. Gimana sih dalam pikiran kamu nih kalau kita ngomongin tentang perilaku orang yang dalam pengaruh narkoba? Wah, kalau di pikiran aku itu macam-macam. Nah, teman-teman, kalau orang dalam penyalahgunaan narkoba itu bakalan ngomong-ngomong lantur, terus ketawa-ketawa sendiri, bahkan mereka itu bakalan berhalusinasi. Nah, kalau kata kerennya ya, Nan, itu bakalan mereka nge-fly gitu. Iya, bener banget tuh, Ran. Intinya aneh-aneh banget ya perilaku mereka. Iya, bener banget. Nah teman-teman, ini tuh bisa terjadi karena apabila kita menggunakan narkoba, maka narkoba tersebut akan mempengaruhi otak kita. Nah otak kita kan merupakan kendali pusat dari tubuh kita, maka terjadilah perubahan dari segi persepsi, perasaan, dan perilaku kita. Nah teman-teman tahu nggak, karena ini juga narkoba disebut sebagai zat psikoaktif. Oh iya, dan waktu pelatihan di BNN itu kan udah dikasih tahu nih bahwa jenis narkoba itu memiliki efek yang berbeda-beda. Nah, efeknya itu bisa mempengaruhi jalan kerja otak dan jantung dari biasanya loh. Bener banget tuh Ran, kayak yang kita dikasih tahu waktu di pelatihan itu ya, kan macam-macam banget tuh efek-efek narkoba. So langsung aja deh biar temen-temen nih nggak pada penasaran, nggak pada kipo, langsung aja kita bahas lebih detail lagi ya Ran ya. Iya benar banget. Oke, jadi jenis narkoba yang pertama itu ada jenis yang bersifat stimulan. Nah jenis narkoba ini memacu kerja otak dan jantung dari biasanya. Oke, jadi contoh jenis narkoba ini adalah ekstasi dan sabu-sabu gitu Nan. Oh gitu ya Ran, ngomong tentang sabu-sabu nih, aku pernah dengar di TV, di berita katanya tuh narkoba jenis sabu-sabu, narkoba paling banyak nomor 2 loh yang beredar di Indonesia. Bener gak Turan? Wih bener banget. Nah teman-teman, kalau kalian memakai sabu-sabu, kalian itu bakalan merasakan efek di mana kalian berbahagia lebih dari biasanya. Kalian itu bakalan percaya diri, bahkan kalian itu tidak makan maupun tidur. Nah, si pengguna sabu-sabu ini bakalan bisa bekerja lebih dari 12 jam per harinya. Wih, gitu. Sampai 12 jam tiaran ya? Iya. Dalam berbagai kuda tiaran ya? Iya, benar banget. Mereka itu merasakan berenergi banget dan bersemangat banget gitu, Nah. Tapi ingat ya teman-teman, ini tuh efeknya cuma sebentar doang. Sebentar aja kan, Ran? Iya, benar banget. Nah, ketika sabu-sabu tersebut jangka waktunya sudah habis, mereka bakalan mengeluarkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Nah, efek jangka pendeknya itu mereka bakalan mual, lemah lesu, bahkan tidak percaya diri lagi. Nah, efek dari lonjakan nafsu makan mereka itu bakalan menggebu-gebu. Bahkan efek jangka panjangnya itu mempengaruhi di kesehatan mental kita. Ih, ngeri banget kan? Ngeri banget ya Rania. Ternyata kalau dipikir-pikir banyak banget ya efek samping dari kita menggunakan sabu-sabu. Iya bener banget. Kayak kamu tadi bilang tuh ada efek jangka pendek, jangka panjang. Wih, yang ngeri-ngeri banget ya Rania. Iya bener banget itu. Langsung aja deh teman-teman, kita lanjut ke yang nomor 2. Nah nomor 2 ini ada narkoba jenis depresan. Kalau narkoba jenis depresan ini bisa dibilang kebalikannya lah dari narkoba jenis stimulan. Karena
narkoba jenis depresan ini akan menekan aktivitas saraf otak kita, sehingga si pengguna akan merasakan lebih tenang dan lebih rileks. Nah teman-teman, untuk contohnya sendiri, yang paling banyak beredar di Indonesia yaitu heroin atau nama lainnya adalah putau. Oh ya Nan, heroin itu kan sebenarnya bermanfaat nih, cuma jangan sampai deh disalahgunain, karena di dunia kedokteran itu heroin dipakai di obat bius, benar gak sih? Benar banget Turan, memang ya heroin atau nafsa ini ada gunanya kalau kita menggunakannya secara bijak, tapi kalau kita menyalahgunakannya, si pengguna itu pasti bakalan terkena yang namanya kecanduan loh Ran. Oh gitu. Oh ya, heroin itu kan cara penggunaannya disuntikan ke pembuluh darah nih. Nah, ketika suntikannya itu tidak steril dan digunakan secara bergilir, itu bakalan ngundang yang namanya virus HIV, hepatitis B maupun hepatitis C. Banyak banget kan? Bener banget tuh Ran. Apalagi nih ya, kalau si pengguna heroin ini kan gak ngerti tuh cara pakai jarum suntik yang baik dan benar. Ya, terus digunakan banget secara berulang-ulang. Bukannya cuma virus berbahaya, tapi lebih serem nih ya, si pengguna itu bakalan terkena infeksi loh pada pembuluh darah mereka. Ih, ngeri banget. Tambah serem ya teman-teman. Sampai sini aja udah kelihatan banget ya serem-seremnya dari efek-efek narkoba itu. Ya pokoknya kalian tuh jangan sampai deh ke dalam penyalahgunaan narkoba ya, pastinya. Oke, lanjut ya, jenis narkoba yang gak kalah ngerinya nih. Nah, jenis narkoba ini mempengaruhi ke halusinasi, di mana jenis narkoba ini mempengaruhi persepsi akan realitas si penggunanya. Bahkan si pengguna itu bakalan mengalami kerusakan pada panca indera. Nah, contoh dari jenis narkoba ini adalah magic mushroom. Nah, teman-teman, kayak yang dibilang sama Rani tuh, magic mushroom tuh. Magic mushroom bisa membuat kita menjadi halusinasi. Nah, gini aku contohin ya, gimana yang namanya halusinasi. Misalnya nih ya, aku lagi pakai magic mushroom, terus Rani enggak, dan dia normal-normal aja. Pasti dong, Rani lihat vas bunga ini pasti biasa, vas bunga biasa aja, enggak ada aneh-anehnya. Sedangkan aku yang lagi pakai magic mushroom terus berhalusinasi, maka bisa aja lihat pas bunga ini pohon lah, kura-kura lah, atau benda-benda lainnya yang aneh-aneh banget. Kayak gitu tuh teman-teman. Jadi bahaya banget dong kalau berhalusinasi itu bakalan mempengaruhi kehidupan normal kita. Tuh pokoknya teman-teman jangan sampai deh kalian itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Udah denger kan gimana efek-efek dari penyalahgunaan? Yang kita bilang tadi ya, ada stimulan, ada depresan, halusinogen, yang ada bikin kita seneng, bikin kita rileks, sampai yang bikin kita halusinasi. Ya. Tapi inget, dibalik semua itu ada efek-efek sampingnya ya Ran ya? Iya bener banget. Bahkan itu cara pakainya pun bisa membuat pengaruh yang negatif pada tubuh kita ya Ran ya? Iya bener banget itu. Nah, jadi teman-teman jangan sampai deh kalian itu satu titik aja salah dalam menggunakan, ikut dalam penyalahgunaan narkoba, maka kalian itu bakalan ikut terus-terusan menggunakan narkoba tersebut. Nah, ketika kalian sudah menyusun cita-cita kalian di masa depan, itu bakalan hancur seketika dan mungkin tidak terstruktur lagi ya, Nan. Rusak masa depan ya, Ran ya. Iya, benar banget. Pokoknya masa depannya itu bisa berubah menjadi kelam dan kehidupannya itu bakalan berantakan banget ya. Iya, benar banget itu. Oke, ngeri banget ya pastinya. Ngeri banget ya. Oke, sebelum lanjut kita tutupnya ke host selanjutnya ya. Kita mau say hi dulu ya sama yang udah nonton sama podcast kita nih. Iya, benar banget itu. Nah, yaudah kita say hi dulu. Bentar, bentar. Sebelum baca komen, pakai hand sanitizer dulu. Benar banget. Apalagi sekarang lagi COVID-19 gitu kan, biar tambah safety. Oke, lanjut deh. Yang pertama ada, wow, banyak banget nih. Benar, banyak banget. Iya, ada guruku, no, nah. Wow. Ada Bu Guru Darmiasi, semangat Rani selalu tebar kebaikan. Iya, semangat you, ya, juga Bu. Ya Bu, untuk tebar kebaikan juga. Nah, semangat untuk buat rapotannya nih Bu. Iya, ada siapa lagi nih Ran? Iya ada admin sekolahku nih, Info Wirabakti. Terima kasih ya untuk admin Info Wirabakti udah bergabung. Siapa lagi tuh Ran? Ada Dwi Putra, semangat. Oke, semangat juga ya. Thank you banget udah stay terus di podcast kita. Terus ada, oh ada guruku juga nih. Wih banyak banget ya gurunya. Bu Devi, ya semangat Rani juga. Iya makasih banget Bu udah gabung. Semangat juga ya untuk Ibu. Nah, oh ada temanku nih, Wulan. Hai Wulan, makasih ya udah gabung di live podcast kali ini. Siapa lagi tuh? Ada ini ada Holifa nih. Oh ya Holifa, halo Holifa. Iya. Thank you. Wah ada Vika nih. Makasih Vika udah gabung. Oh ya satu lagi nih, ada Dia Friska nih teman aku nih. Thank you ya Dia Friska.
sakit. Masih banyak banget ya Rania yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Intinya kita bilang thank you deh sama kalian yang udah stay terus dalam podcast kita. Dan nggak terasa nih Rania udah 10 menit kita ngobrol sama kalian. Iya, bakalan ada host selanjutnya yaitu ada Kak Bintang dan Rista. Nah, pokoknya stay tune terus deh di live podcast kali ini. Bakalan ada host yang bakalan lagi menariknya buat bacain materi kalian. Kita berdua say goodbye. Bye!